don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, yang sudah subscribe, yang sudah mengikuti channel Ekowisi Audio. Terima kasih banyak guys ya. Yang baru menemukan monggo subscribe dulu ya. Biar saya tetap semangat untuk memungkinkan video buat teman-teman ya. Oke. Langsung saja guys. Wisdom LA3000 Power 1000 watt. Oke, langsung saja kita buka ya. Kita cek dulu. Oke, setelah kita buka dari dusnya seperti ini guys, penampakan dari power amplifier Wisdom dengan tipe LA3000 ini guys ya. Ini nampak depan dua channel guys ya, ada dua channel amplifier, channel A dan channel B ini ya. Seperti ini penampakan dari depan untuk power Wisdom LA3000. Tadi disertakan juga ini ada kartu garansi resmi dari PT Wisdom Indonesia Sejahtera ini ya. Alamat lengkapnya ada ini guys. Nomor teleponnya juga ada. Seperti ini ya. Kartu garansi, untuk garansinya untuk elektronik kemarin ada 2 tahun ya untuk garansi servis. Ini ada syarat-syaratnya ini ya, untuk syarat dan jaminan untuk konsumen yang menggunakan power ya ini ya. Dan di sini ada data manual book dari Wisdom LA seri, mulai dari LA 1000, 2000, 3000 dan LA 5000 ini guys, untuk seri dari Wisdom yang LA ya. Oke, kita lihat dulu di bagian panel belakang. Di paling kiri ada kipas ini ya, ada kipasnya dua kanan dan kiri. Kemudian inputnya ada A dan B nih guys. Di sebelahnya ada ini, ada clip mode nih ya, ada pilihan ada 4 ohm dan 8 ohm untuk paling atas. Kemudian di bawahnya ada ground dan lift. Kemudian ini sensitifnya 0,77 volt, 1,8 dan 1,5 volt. Untuk 0 dB nya di 0,77 ya guys ya,
setara dengan 0 dB. Kemudian di bawahnya ada low pass filter sama pass ini ya. Kalau mau di-cut dari sini bisa. Kemudian di paling bawah ada pilihan mono, stereo dan break. Seperti ini guys. Seperti biasa ya, untuk konektor speakernya bisa digunakan pakai ini baut, dan juga bisa dipakai untuk speakernya nih ya. Seperti penampakan dari bagian belakang ya, LA3000 Wisdom. Untuk datanya di sini guys ya, coba saya jelas apa enggak ini ya, saya biar guys. Untuk LA3000 di sini ada keterangan 8 ohmnya 1000, kemudian 4 ohmnya 1500 watt. Sini guys. Kelihatan guys. Ini 8 ohmnya di sini, 4 ohmnya di sini, dan kemudian di 2 ohmnya ada 2000 watt ini untuk LA3000. Ada 4 tipe ya, 1000, 2000, 3000 dan 5000 ini untuk LA series. Seperti ini guys ya, keterangan dari manual book dari Wisdom LA series ya. Oke, langsung saja kita cek, kita coba kita bunyikan guys ya. Ini karena masih baru. Untuk fisiknya ini aman guys ya, enggak ada cacat sama sekali ini ya. Sudah aman. Kita coba cek satu-satu guys ya, untuk sementara channel A dulu ini ya. Nah, kita lihat dulu ini di mode paralel sudah. Oke. Ini guys, di bagian bawah sendiri ada paralel mode stereo ini guys. Sekedar mencoba saya gunakan ini guys ya, ada 2x15 tweeter custom ini ya. Di bengkel solder untuk ngetes power ya. Oke. Sudah nyala powernya, sekarang kita play file musiknya guys. Saya menggunakan bluetooth guys ya, bluetooth yang murah meriah itu. Oke, sudah terhubung bluetoothnya, kita sudah konekkan. Sementara kita coba untuk channel yang B, channel A aman. Kita buka di channel B dulu ya. Oh, speakernya saja ya yang sini. Sudah aman. Terima kasih untuk channel 1, channel 2 sudah normal. Untuk keterangan harga dari
Power Wisdom LA3000. Teman-teman bisa langsung japri saya ya, ada nomor WA di kolom deskripsi video di bawah ya, atau di komentar silahkan tanya-tanya boleh. Oke, kiranya sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton, ikan video berikutnya dari KX Audio Channel. Matur nuwun.